Penonton. Putus lagi gue sama Erina. Kemarin diputusin sama Beatrice. Putusin lagi sekarang sama Erina. Emang cinta sejati gue cuman Kiki. Udahlah, buat apa kita sibuk nyari-nyari yang cantik-cantik? Ternyata di sini ada hati yang setia menunggu gue. Kiki, maafin aku, Ki. Selama ini aku sibuk nyari cewek. Ternyata yang lebih sayang sama aku cuman kamu. Dulu aku dibuang, sekarang aku disayang, cuak. Sekarang udah mulai nyesel. Iya, aku mau nyari yang kayak gimana lagi sih? Selama ini aku nyari fisik yang cantik. Padahal kan fisik itu bisa berubah. Sedangkan hati itu akan selamanya perasaan rasa saya. Makanya aku ingin kembali lagi ke kamu aja. Pie, enak zamanku toh. Ya udah, sekarang kamu kesini. Aku janji gak akan nyari cewek yang lain selain kamu. Janji? Iya. Mulai sekarang cuma aku satu-satunya. Iya. Cuma aku yang boleh masuk ke kamar itu. Iya. Cuma kamu yang boleh masuk ke kamar ini. Iya. Kita akan mulai main kamar-kamaran. Iya. Yaudah. Udah sini. Pokoknya aku cuma sayang sama kamu. Kamu mau, semoga masih mau terima aku. Ya udah. Aku kasih kamu kesempitan kedua. Kamu ada di sini juga. Lagi main di kosan aku, kita kan temenan. Lanjutin aja, nggak apa-apa, saya dengerin. Nggak, sini. Maksud aku nggak gitu. Kamu dengerin dulu. Nggak, tadi udah denger. Nggak. Nggak kan, semalam aku udah nganterin kamu terawih. Aduh, orang tua pacar nganterin terawih. Ya. Maafin aku ya. Enggak, saya yang terbaik kata Pak RT. Satunya tadi. Apa? Tadi satunya. Iya, tapi buat aku, aku masih belum selesai sama kamu. Kita. RT! Dengarkanlah wanita pujaanku. Penonton! Pilih mana nih? Tidak. Berarti mata lu sehat. Yeah. Ya udah. Kau mau? Nanti aku kasih tahu ke rumah ya. Enggak, udah. Aku udah nggak mau denger lagi. Udah, aku mau pergi aja. Capek sama Pak RT. Eh, itu kamar Kiki. Lu pulang ke sini. Pulang ke sini. Saking marahnya. Saking kecewanya dia tuh. Iya, bener mana pintunya? Oh iya, bener bisa. Kiki. RT. Enggak. Itu. Dia robot ya? Ini ada baterainya tadi sih. Itu clip on. Sini kamu dengerin aku dulu ya. Tuh, sekarang saya lagi. Saya tuh bukan cewek murahan ya Pak RT ya? Bukan cewek murahan buka baju. Murah ini. Enggak, sebenarnya mereka tuh semua cuma iseng-iseng doang. Terus saya? Pelabuhan cinta aku cuma ke kamu. Kamu tahu burung dara kemanapun bisa terbang dia. Tapi akhirnya akan pulang ke kandang. Kandang aku tuh cuma kamu, Kiki. Kiki! Pak RT, tuh mantan Pak RT tuh. Pak RT, karena berbagai pertimbangan, aku pilih dia jadi pasanganku sekarang. Habis Pak RT gak ngasih duit ini sih untuk preman. Harus saya ngomong tuh izin laki-lakinya loh. Oke, kita ulang ya. Take 2 ya. Take 2. Silakan dari mulai. Ini kan bukan acara saya. Enggak apa-apa. Kan acara saya di sebelah. Emang maunya kamu cuma di acaranya sendiri? Iya. Iya, kita mau pulang kamu, kita mau nikah, Pak RT. Iya. Mas serius? Mas serius? Mas serius? Hah? Mau nikahin Mbak Erina? Kalau saya ngomong enggak, di rumah dimarahin. Jadi kamu lebih milih dia?
Ya, toh. Iya juga sih. Ya, masih ditanya. Ya nggak apa-apa. Mana perjuangan ya, Pak RT? Berat. Tapi Elena. Tapi kan preman dia, preman kampung sini. Tapi gini-gini saya bisa dapat rendang terus tiap hari loh. Sekarang gini, aku akan ikhlas, tapi lebih baik kita tes kekompakan dulu. Betul. Ya, tes kecocokan. Sebenarnya siapa yang lebih cocok sama kamu? Aku atau dia? Saya setuju. Ya, silakan di sini. Silakan. Ini ya. Silakan, Mas. Oke, dioper. Oke. Nah. Dioper apa entah kalau lagunya berhenti nyanyi. Iya. Kamu harus menang ya sayang, jangan kalah. Nah kalau saya menang bisa mendapatkan hatinya Mbak Erina. Bisa bawa pulang Mbak Erina. Oke. Coba ya, apalagi kita bisa lihat anak presiden lagi tes CPNS nih. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Apakah makanan favoritnya Mbak Erina? Tulis, 1, 2, 3, ayo. Tidak boleh nyontek, gak boleh nanya. Oh, gak boleh. Jangan, jangan berbuat curang, karena kamu adalah contoh masyarakat. beban di pundakmu berat, Mas. Oke, siap? Jawabannya adalah 3, 2, 1, buka jawabannya. Karena... pisang ah. Aku tahu Mbak Erina ini suka karedo. Kenapa emang? Karena kan aku sering pesenin juga kalau onek kamu mau lagi mau makan karedo kayak aku kirim ya, aku kirim. Tuh. Oh. Kan aku suka saus kacang di karedo. Ya Allah, aku enggak gimmicknya biar dapet itu. Pertanyaan kedua. Apakah lagu dangdut favoritnya Mbak Erina? Ayo nggak boleh lihat, jangan kasih lihat. Lagu dangdut favorit. Emang suka ya lagu dangdut? Gak tahu. Sampai nggak tahu Mbak Erina suka dengerin lagu koplo loh. Itu Mbak Erina kok, Mbak Erina kalau di kamar suka gini, tutup lagu botol. 3, 2, terus aja. Nah, terus aja ya. Ya. Oke. Dan jawabannya adalah 3, 2, 1 dibuka. Kopi dangdutnya apa ya? Kopi dangdut sebenarnya mendung tanpa udara. Kok salah lagi sih? Kopi dangdut. Soalnya kalau karaokean suka nyanyi kopi dangdut. Bonding kita, bonding. Iya, api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman. Ya, Mas Kaisang kenapa jawabnya mendung tanpa udan? Hah? Itu lagu favorit dia. Yang mendung tanpa udan. Coba gimana? Gimana nyanyi? Ayo. Ya Mas. Enggak, saya tuh harus jaga wibawa buat Depok 1. Jago bawa buat Depok 1. Mohon maaf, di Depok di laboratorium setelin musik itu maksudnya. Yeah. Lanjut, pertanyaan terakhir ya. Ini babak penentuan. 2-0 skornya. Yeah. Saya jadi curiga ini Berna tinggal bener gak sih sama Mas Kaisang? Bener, tinggal bareng bener. Bareng. Bareng ya, tapi kok gak tahu ya. Oke ini ya, nah ini. Ini pertanyaan pamungkas. Kebiasaan Mbak Erina pada saat bangun tidur. Ngapain? Gak boleh lihat? Iya. Apa? Oh, ya benar sih, ya itu jawabannya, oke. Okay. Wow. Kita lihat dulu jawaban Mas Kaisang, silakan. Katanya melek. Ya betul, semua orang gak usah Erina. Saat tambang juga melek kalau bangun.
3, 2, 1. Jawabannya adalah minum air putih setengah gelas. Lebih mendekati Pak RT loh. Wow. Aku takut. Loh, jadi, harusnya yang takut aku lah. Puncak komedi, puncak komedi. Erina bilang, aku takut, harus yang takut aku. Aduh ya Allah. Gak usah takut mas, saya yang takut banget ini. Oke, terima kasih buat Mas Kesa sama Mbak Erina. Dan juga penonton. Hey. Aduh, kalian juga bisa nih ikutan main games. Dan buat dapetin hadiah paket umroh. Banget kalian tinggal komen jawaban dari pertanyaan ini. Nih pertanyaan Mas Kesang, coba pertanyaan kasih tau Mas. Kalau dapat paket umroh mau bawa UMKM apa ke Tanah Suci? Nah, itu dia. Kalau dapat paket umroh kalian mau bawa UMKM apa ke Tanah Suci? Betul. Ketik jawaban dan komentar kalian di kolom komentar sekarang. Yeay. Ya, kita akan cari komentar yang paling bagus. Pastikan kamu ikut kuisnya lagi besok. Alright. Satu menit kita tunggu. Okay. Langsung ketik. Nah, ya. Jadi nanti kita akan umumkan di hari Minggu. Betul. Dan buat kamu yang lagi happy, ini kasihan nih rumah tangga ini. Kenapa? Nanti jangan berantem ya di rumah ya. Karena gak kompak nih. Oke, tapi nonton jangan kemana-mana. Tetap setelah nonton markas sampai habis karena dapetin iPhone 14. Nah, ntar kita akan umumin besok. Tetap di markas. Cuma di Shopee.